banyak apa nih? Ini ada. Ini yang atas apa nih bang? Hah? Kipas ya? Berapa nih? Masih normal. 250.000 nih normal. Ini tip deck kena berapa? Kena 300.000 rupiah. Ini juga ada timbangan antik nih ya bang nih. Timbangan kena berapa tuh bang? 350.000 nih. Ini berarti kompo nih 5 kilo. Komponya kena berapa bang? Hah? 160 normal. 160.000 normal nih teman-teman. Terus ini yang Sony masih normal ya? Kena berapa? 600 rupiah nih teman-teman. Ini kostumnya masih bisa bang? Buat ini ya, camping. Kena berapa? Oh, titipan ya, belum dikasih harga. Ini alat olahraga. Manetnya nggak ada ya, gambling lah ya. Kena berapa? 1.500.000 rupiah. Ini korslet. Merek Kris 7,5 ini kan masih normal ya. 150.000 rupiah. Ini apaan bang? Vakum lama. Itu kena berapa bang? 3,5. Ini kompresor? Gambling ya? Harganya belum tahu. Belum tahu, masih gambling ya. Mesti dites dulu ya. Ini apaan bang? Buat nambah ini kena berapa? 70 ribu aja. Itu juga ada buat panggangan tuh ya. Ya kan? Itu kena berapa bang? 350 ribu. Bang bisa infoin nomor teleponnya gak bang? Gak ada HP. Gak ada ya, abang ini adanya di pinggir kali aja nih tuh. Pinggir kali. Siap bang, terima kasih ya. Mudah-mudahan laris selalu, laris manis dagangannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Inspiratif. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya. Dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan segala urusannya, juga rezekinya. Di kesempatan kali ini pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, Info Inspiratif kembali hadir mau ada di Pasar Loak Jembatan Hitam Jatinegara. Ada barang apa aja? Saksikan liputannya sampai selesainya di channel Info Inspiratif. Check it out. Ada laptop Asus nih, cuman orangnya nggak tahu di mana. Bang, jangan dibantingin bang.
kesempatan kali ini Info Inspiratif mau update kembali di lapaknya Bang Amin. Ini ada monitor. Ini monitor 19 ini ya Bang? 19. Kena berapa tuh? Cepet aja. Cepet, Samsung Game League ya? Enggak, itu hidup ya. Nah, cepet. Cepet aja nih teman-teman, 19 in merek Samsung. Ini speaker LG ada pasangannya Bu? Enggak, itu doang. Iya, berapa itu Bang? Itu kita ada 75.000. Ini Sony? Ini home theater satu set. Home theater satu set kemana? Iya, ini ke subwoofer yang kecilnya 5. Subwoofer ya? Kecil-kecilnya 5 ya? Iya. Coba ini. Kena? Enggak, buka harga 3,5. Buka harga Rp350.000. Itu Kenwood-nya Bang? Kenwood ini? Iya. Kalau Kenwood kita jual gambling. Gambling ya iya. Berapa? Gambling 200 lah. 200. Ini Aiwa? Aiwa 150.000 rupiah. Aiwa. Kastas nih banyak teman-teman yang nyari. Teman-teman kita mau update di lapaknya Babe Sabeni. Lagi asik banget tuh Babe Sabeni. Iya, macam-macam. Ini apaan ini? Speaker subwoofer. Buat mobil ya? Buat mobil. Speaker mobil itu kena berapa tuh, Beh? Murah 200 masih bisa nego. 200 nego tuh, teman-teman. Rp200.000 nego. Ini buat yang kanibal-kanibalan. Eh ini apaan Be? Rik lah. Rik ya? Rik. Rik kena berapa tuh Be? Mobil berapa Be? Kapan itu? Nih. Itu ada 600.000 masih bisa nego. 100.000 masih bisa nego. Ini posisinya agak jauh nih teman-teman. Yang ini Bang. Itu juga sama banyak ke rumah Maherot juga. Kami kan ke rumah Maherot ngapain coba? Coba. Berapa tuh, Beh? Bare, murah itu. Paling 700 bisa nego. 700.000. Yang ini biasanya nempel di mobil, Bang. Di mobil. Di mobil sama juga. Mobil juga ya. Itu kena berapa, Beh? Sama Rik. Sama juga. Itu kena biasa di 500 aja. 500. Ini HT-HT-nya? Ada tergantung HT-nya. Tergantung merek. Tergantung merek, di screen aja nih, ntar dikirim di WA Babe Sabeni. Ini posisinya agak jauh teman-teman. Oh, itu udah ditanya. Ada ya nih Mai. Center tuh. Center ntar di screen ditanya. Cakep biru nih. Yang biru berapa motor lo? Murah nih sih, 300 dari Maherot. 300.000 rupiah. Barang dari Maherot semua sih nih. Barang dari Maherot. Apaan coba? Dan coba itu. Dari negeri Maherot. Emang Maherot siapa sih? Maherot siapa sih? Ini, Pak. Maherot. Eh,
Ini Bu Erot kecil. Tadi udah lewat satu, udah kesana ini. Tuh, Babe agak jauh posisinya. Ada Magicom. Magicom masih bisa, Bu. Masih, normal. Nah, berapa tuh? 80. Nomor masih yang biasa kan, Bu, ya? Siap, Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu ya, laris manis. Thank you.